Halo guys, di depan YHS Church, YHS Church, Jalan Tenaga Baru guys. Ada tentunya tadi ya, apakah ini jalan royalnya jalan tenaga, saya kurang tahu guys. Tapi sepertinya akan disposal ini guys ya, karena saya pagi. Oh, kita ajar punya Sudarmo guys, ada kita ada di jalan Sunan Darvio Sudarmo guys. Siapakah Sunan Darvio Sudarmo itu? Ya adalah Gubernur Jawa Timur guys. Gubernur Jawa Timur di waktu saya masih sekolah dasar guys. Sunan Darvio Sudarmo. Itu saya masih guys. Masih tak SD. Nah, apakah ini masih di Jalan Sunan Darvio Sudarmo? Di jalan apa guys? Atau masih di Jalan Sunan Darvio Sudarmo? Oh, masih Sunan Darvio Sudarmo guys. Nah, ini adalah pertigaan Ciliwung guys. Kalau ke kanan ke Ciliwung guys. Ciliwung Tom Bensin gitu. Kalau ke nanti saya mau lanjut lurus guys. Nah, ini sudah jalannya sudah berbeda guys. Oh, masih Sunan Darvio Sudarmo guys. Ya kan? Jalan apa ini guys? McD. Ini sudah buka jalan ke Nasar Besar Bukan dia ada ini jalan sungai-sungai kalau sekarang kiri saya guys sekarang kiri masuk gitu ya. Tapi kalau jalan rayanya ini aku menggung Suryo guys ini guys ya ini menggung Suryo kanan kiri adalah jalan yang ada dalam namanya sungai guys yang ada di apa di apa juga ada tampar ada angkong ada asam kok nama-nama kalau saya salah namanya Menggung Suryo dari Haji Suroso yang di pertigaan namanya saya lihat di Haji Tari terkenal Haji Suroso terus berlanjut dari jalan namanya Sunan Darvio terus jadi jalan lagi itu Menggung Suryo ya. Tapi di komplek lingkungan jalan yang bernama Sunan ini jalan Sunan Darvio ya akan berakhir di perpatahan guys kenapa di kata itu sudah dibutuhkan karena ada satu jenderal Sudirman sedang menanti ya. Oke guys kita mau belok ya kalau dan jalan di lurus sana aja ya dibalik sana itu lurus jalan Panglima Sudirman tapi saya tidak lurus guys saya belok ke jalan sini guys ya.
Sembunul, tapi jalannya namanya adalah Jalan Hamid Rusdi, guys, ya. Rosalia Indah, jangan saya ya, karena situs Rosalia Indah juga pembelian tiket atau keberangkatan juga kedatangan juga Rosalia Indah ada di mana-mana. Saya pernah naik ke sana, guys. Terus juga ya. Ini tadi posisi apa lensanya ada enggak enggak jadi nyoteng oke enak aja. Masih di jalan Hamid Rusdi ada Hamid Rusdi ini sampai ini di ujung jalan Hamid Rusdi ada pasar. Pasar milik pemerintah pasti dinamai dengan nama kelurahannya, nama desanya buat desa Kelurahan Bunul, makanya pasarnya bernama Jambah Bunul. Pasar Bunul, guys. Tidak saya syutingkan, guys, ya. Pokoknya itu Pasar Bunul, guys, ya. Ada pasar, apalagi yang namanya pakai nama kelurahan itu pasti pasarnya yang dikelola oleh kita, ya. Pasar apa? Pasar Kasir, Kelurahan Bunul, juga di Kelurahan Olohogowo, ada Pasar Klojen, Kelurahan Klojen, ada Pasar Bareng, di Kelurahan Bareng, ada Pasar Kukit, pun ada Pasar Gadang, di Kelurahan Gadang, ada apa lagi ya? Itu saja sementara pasar yang sudah dahulu kala tidak ada. Pasar Sawu Jajar sebenarnya kelurahan ya, tapi tidak ada. Ini dari dulu tidak ada, guys. Kalau yang saya sebut Pasar Kasim itu dulu dari saya belum lahir tidak ada. Pasar Oro-Oro Dogo dari saya belum lahir tidak ada. Pasar Kedung Kandang, guys. Ya, Pasar Kedung Kandang. Ya, di Kelurahan Kedung Kandang. Kandang. Tahu kan kau bahwa ini ada pernah di Kelayan, nah. Tapi ikut yang ada di Kedung di Malang Utara, guys. Oh, orang-orang kalau kecamatan Kedung, kiranya ya, pasti harus kenal bis cinta ke Malang. Padahal ini sampai tengah itu sampai tengah ini sebenarnya pantasnya ini Kedung Kandang atau Klojen itu, tapi ini ternyata coba ini mangga sampai sana nanti ya sampai Kelurahan di dekatnya Muharto sama guys Kelurahan Limping. Oke, guys, ini jalan Yono, guys. Jalan Majen. Jalan ke Majen. Majen M. Yono. Jalannya, lihat. Ini belakangan saya sebut juga sudah kenal.
itu pendidikan kejuruan. Guys ya, ini sudah di apa namanya di perempatan yang sangat ramai di hari-hari tertentu, bukan hari bukan jam tertentunya ya, so. Sangat padat guys. Perempatan kalau ke kanan ke Poleang guys ya, kanan lurus ke Saul Jajar dan nanti kanan ke Poleang Jalan Kalimosodo, yang ke kiri ke Jalan Kunto Baskoro. Saya ambil sini guys supaya bisa luas setengah saja. Guys ada apa nih? Jatim 4 trip to Jogja KSP sudah di charter mau ke Jogja rek oleh apa itu KSP. My trip, my adventure, my trip. Oke guys, saya kira sudah cukup guys ya. Ya, di pertigaan ini bisa lihat-lihat guys ya. Bisa merasakan ya, suasana orang-orang yang berlalu-lalang itu dengan keperluan masing-masing guys ya. Ada yang jalan-jalan, ada yang mau pulang ke rumahnya, ada yang mau berkunjung ke tempat orang tua, saudara. Ada yang cuma jalan-jalan, keliling-keliling, ada yang mau berkuliner, ada yang mau ngantarkan makanan. Banyak ragam dan semuanya sudah punya tujuan masing-masing. Guys, oke guys, kita akhiri guys, masuk di Jalan Kalimasada. Oke guys, sampai jumpa.